Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa fayub'atsu ala hasabi niyyatihi idza arada Allah biqaumin 'adaban asabahu wa man kana fihi fayub'atsu ala hasabi niyyatihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menimpakan satu azabnya kepada satu kaum, maka Allah akan mengazab seluruh kaum yang ada di situ tanpa pandang bulu. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya menurut Rasulullah, kathural khabas. Sekali lagi, kathural khabas. Karena pembiaran terhadap maksiat. Maksiat di depan mata, kita hanya diam. Bahkan ironisnya, bahkan yang lebih parah, kita tahu bahwa itu maksiat, tetapi kita malah senang.